Welcome back to my channel. Kita sekarang lagi ada di ini, di belakang rumah ini ada danau, lagi piknik sama anak-anak sama suami juga. Terus tapi airnya lagi surut, jadinya airnya udah habis. Sekarang kita mau makan aja dulu, duduk-duduk sambil anak-anak, sambil ngajak dia mereka main. Dan karena hari ini panas banget cuacanya, jadi enak ngajak anak-anak main ke taman. Maksudnya biar sepedaan gitu, daripada di rumah kan teriak-teriak nggak jelas. Jadi sekarang kita duduk-duduk di pinggir sini aja, lihat-lihat burung. Banyak banget tuh burungnya di sebelah sana. Nah, di sebelah sana itu ada tower, namanya itu Spinnaker Tower. Itu di Gunwoop. Kita harus nyebrang pakai ferry untuk nyebrang ke situ. Dan rumah kita di sebelah sana, agak ke sana, jadi kita jalan sebentar sih. Ini dia nasi jinggonya, tapi sayang ya nasi ininya, daunnya agak mahal karena di UK nggak ada pohon pisang, jadi sedikit. Tapi rasanya pasti ada rasa-rasa daun pisang gitu nih. Ini nasi jinggonya, kita buka ya. Ini tisunya. Kita buka kamera. Ini satu buat aku, satu buat suami. Karena bikinnya. Ini dia. Enak banget ini kayaknya. Udah kayak nasi-nasi jinggo di Bali enggak ya? Ini ada sambal sama telur sebelah sini. Nasi, telur, tempe, tempe, tahu, sama mie, sama ayam. Ada ayam sisit gitu. Sama sambalnya, ada kacangnya juga. Ini udah berasa kayak di Bali nih. Enak banget nih. Tadi udah cuci tangan ya. Sebelumnya ini dia. Makan nasi jinggo. Kumati? Ya, ah? Kumati? Ya. So what's this one? Nasi jinggo. Nasi kucing. Banana leaf. Ya, pakai daun pisang. Nasi kucing. Cat rice. Cat rice. Cat. Ya, nasi kucing. Nasi jinggo. Ya, nasi jinggo. Smells like Bali, you know. Smells like poppies 1, poppies 2. Oh, smell like Kuta. Smells like Kuta. Katanya baunya kayak di Kuta. I love it. Still nice and warm, yeah. So, what's this one? This tofu. Huh? Tofu. A cat. Tofu. Yeah. Catfish. No, not catfish. Cat rice. Lots of Bali spice, lots of Bali flavor. Yep. Mantap. Ada ini emping melinjo karena nggak punya kerupuk ya, taruh sini. Udah ngiler nih sambelnya. Enak banget nih, berminyak gitu ya. Jadi inget-inget di Bali gitu kan, karena kangen Bali. Coba ya. Enak banget. Udah kerasa di Bali. Ini ada tahu. Ada tempe juga, nih. Sama telur. Mantap, apalagi makannya di pinggir kali gitu kan, pinggir danau. Anginnya semriwing-semriwing. Nah. Jadinya ininya terobati, apa namanya? Kangennya terobati. Mami, cewek boli poli. Oh, roli poli. Duh, aroma daun pisangnya itu loh. Tadi kangen.
Enak banget. Kerasa kayak di sawah gitu makannya. Sumpah. Pengen nangis. Enak banget. Buat Mohanda, thank you ya. Ininya makasih buat mie-nya sama tempenya, enak banget. Udah kerasa di Bali. Jadi pengen pulang. Tapi ya sudahlah, sudah terobati kangennya. Makan nasi jinggo. Nih, enak banget. Sambelnya mantap. Suaminya lagi videoin. Nih lihat tuh. Mari buat. Enak banget. Pakai tangan lagi makannya. Iya. Nggak, anak pada nggak mau makan. Jadi maknya aja yang makan. Semua pada susah makan. Enak. Yesus. Ayam. 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 No, that's kucing. That's cat. 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 Meow. Yeah. No. No, yeah. Okay. No, it's lovely, tasty. It's rice. A noodle. Mi goreng. Yeah. Sama telur. Telur, egg. Telur. 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 Praise the Lord. Wow, ini suami lagi menikmati makan nasi jinggo di pinggir kali, tapi oh, airnya lagi surut. Spicy. Spicy. Oh, burungnya lagi pada terbang di belakang. No. Too hot. Hah? Dia nggak bisa duduk di bawah. Maklum. Mami, mami jatuh. Ini rempong sama anak-anak nih. Dia nggak bisa makan pakai tangan. Tapi nggak apa-apa. Yeah, harus belajar. Ya. Mami. Enak. Mantap. My fingers are covered in rice. Very tasty. Very, very tasty. Oh, ini enak banget. Panas-panas lagi. Do you feel like in Bali? Dia ngerasa kayak di Bali. Katanya tadi nasi kucing, aku bilang makan nasi kucing, dikirain makannya. Taksi, taksi, cepat port. Dia jadi kangen Bali juga. You miss Bali. No, thank you, no, thank you. Kan biasa kalau datang di bandara tuh direbutin dia. Kayak mau ngasih transport gitu kan. Mister-mister transport gitu kan. Padahal udah ada yang jemput, dikejar terus. Jadi dia kangen Bali. You miss Bali. Very much. Hello. Hello Bali. Hello Bali. Anak-anak udah lari. Miss the beach. Miss the people, miss the food. Miss the hot weather.
Mm-hmm. It's a nice cheap cold beer. Huh? Satu bintang. Yeah, two. Maybe dua. Dua. Ini lanjut makan lagi. Pengen nambah sih, tapi nggak bawa nasi. Ya sudahlah. Udah habis. Oh, peanuts there? Ya, yeah, kacang. You know, it tastes similar to like Malaysian food. Yeah, we are neighbor. Malaysian food, yeah. Rasanya, rasanya kayak makanan di Malaysia. Orang kita kan tetanggaan. Jadi taste-nya sama kayak di Malaysia. Nah, kerupuknya hancur gara-gara si bocil. Ada nggak ada yang mau makan, mereka lagi main. Merci bule. Merci bule. Maklum dia berantakan karena dia nggak biasa makan pakai tangan. Jadinya ya belajarlah. Learn ya. Yeah. Use your hand. Yeah. This hand or this hand? This hand, right one. This one. Yeah. Enak sekali atau enak dua kali? Enak dua kali. Oh, enak dua kali. Aku lumayan lo kasih nasi, dia habis. Biasanya dia makan nasinya sedikit. You eat little rice. Huh? But you like it, yeah? I do, yeah. English people can't make rice like that. It's very good, you know. English people make it more soggy. Katanya kalau orang Inggris bikin nasinya itu kayak apa ya, kayak lembek gitu, kayak udah mau kayak bubur gitu. Dia nggak bisa, orang sini nggak begitu bisa masak nasi, jadinya dia nggak dia bilang enak nasinya ini karena dia nggak terlalu nggak terlalu lembek. Ininya ngidamnya udah terobati makan nasi jinggo. Panasnya udah hitam lagi. Panasnya udah berapa derajat ini? Ininya udah terobati kangennya sama makanan Bali, maksudnya nasi jinggo, karena wah. Can you get my drink, please? Karena di Indonesia, apa di sini tuh susah banget. Kita udah habis ini. Thank you. Jadi ngidamnya udah terobatin, makan nasi jinggo, piknik di pinggiran kali. Ini anak-anak nggak mau dimakan. Sekali lagi untuk Mohanda, terima kasih ininya, apa namanya, daun pisangnya. Ngidamnya udah terobati. Jangan-jangan ini anak ketiga ini. Jangan-jangan ngidam anak ketiga ini. Karena pengen banget sampai ke bawah mimpi loh, makan nasi jinggo. Sampai ke bawah mimpi mau makan nasi jinggo. Nah, kita udah selesai makan nih, udah habis semua. Anak-anak masih nggak mau makan. Udah, kita tutup aja videonya sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nonton video-video kita. Semoga kalian suka. Jangan lupa kasih komen, like, and subscribe. Bye-bye, see you in the next video. Sekarang kita mau balik pulang karena ini si Jem udah capek. Enggak.
daunnya udah pada berguguran. Sekarang udah mau masukin musim gugur. Come on, James. Udah capek dia. Okay, then, let's go.